Yo, halo guys. Jadi kali ini gue menemukan sebuah gameplay tiruan dari Minecraft lagi. Yang dimana untuk gameplay tiruan Minecraft ini mendapatkan rating yang lebih tinggi ya teman-teman dengan gameplay Minecraft originalnya. Yang dimana untuk Minecraft originalnya itu mendapatkan rating 4,2 sedangkan gameplay Craftman ini mendapatkan rating 4,4. Wow, ini jarak 2 bintang yang begitu jauh ya teman-teman. So, buat kalian semua yang penasaran apa itu gamenya, set. Tapi guys, sebelum buka videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dulu guys ya. Dan buat kalian semua yang mau request game, kalian komen aja di bawah. Oke, okay? Let's go. Oke guys, di sini gue sudah berada di dalam Play Store-nya dan untuk nama gamenya adalah sebuah gameplay Mastercraft Exploration 2025. Wow, untuk nama gameplaynya ini panjang banget ya. Oke, nggak apa-apa guys. Dan bisa kalian lihat di sini untuk ukuran dari gameplay ini 181 MB ya guys ya, dan sudah didownload sebanyak 10.000 download. Oke, dan juga bisa kalian lihat di sini guys, untuk screenshotan dari gameplaynya itu menarik banget ya guys ya, yang dimana kita bisa mengeksplorasi di dalam dunia Minecraft ini coy, Minecraft tiruan ini, yang dimana lihat coy, di sini ada sebuah village ya teman-teman yang bisa kita kunjungi ya guys ya. Wow, oke, ini pasti seru banget. Oke, dan juga bisa kalian lihat di sini untuk ulasan dari teman-teman semuanya yang sudah pernah download, di sini ada bintang 5 ya guys ya. Mantap. Oke, dan juga di sini mendapatkan rating 4,4 yang gua sudah sebutin di awal cuy. Wow, oke, mantap sekali. Langsung aja guys ya, kita penasaran dan kita akan download dan masuk ke dalam gameplay Mastercraft Exploration 2025. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah berada di sebuah gameplay Mastercraft-nya ya cuy ya. Oke, dan bisa kalian lihat di sini adalah tampilan awal dari gameplay-nya. Dan so, bisa kalian lihat di sini karakter kita itu berbeda ya teman-teman. Karakter kita itu menggunakan jas seperti jas baju kantor ya cuy. Oke. So, langsung aja guys ya, tanpa banyak bacot ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada 3 maps yang bisa kalian gunakan dan di sini tidak ada server sama sekali, tetapi ini bisa mabar bersama teman kalian. Oke, okay, so langsung aja guys ya, tanpa banyak bacot kita akan masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke okay guys, di sini kita sudah berada di sebuah gameplay Mastercraft-nya ya cuy ya. Oke, okay, bisa kalian lihat ya teman-teman di sini. Wow. Oke, okay, mantap banget ya. Yang di mana? Wow, ada village teman-teman. Wow, ini village apa guys? Ini sepertinya ada seperti kastil ya teman-teman ya. So, oke. Okay. Bisa kalian lihat ya guys ya, di sini ada orangnya teman-teman. Wow. Halo guys, kalian lagi ngapain? Mantap banget ya. Ini unik banget sih ya guys ya, untuk sebuah gameplay dan juga tampilannya ini unik banget. Yang dimana bisa kalian lihat di sini untuk village-nya itu village bukan perumahan ya, tetapi ini kastil ya guys ya. Oke, di sini ada sebuah kastil yang terdiri dari cuma satu rumah cuy. Oke, lihat ya. Cuma ada satu rumah ya guys ya. Cuma ada satu rumah dan ini dia untuk rumahnya teman-teman. Ini rumah atau bangunan apa ini? Wow, oke, okay, mantep banget. Dan ini, lihat guys, ini ada sebuah, apa ini? Dihancurkan guys, hancurkan guys ya. Oh my god, mantep banget. Dan itu lihat guys, wih, apa ini? Kelinci ini guys, kelinci gurun ya guys ya. Oh mantep banget. Oke, okay, kita dapat kelinci teman-teman. Dan oke, okay, bisa kalian lihat di sini dari segi tekstur airnya teman-teman, bisa kalian lihat ya, di sini airnya itu agak kehijau-hijauan ya guys ya. Oke, okay, nggak apa-apa coy. Dan widih, lihat guys. Wow, ada kehidupan baru teman-teman. Wih, ada lumba, ada ini guys, ikan baru ya guys ya. Wow, mantep banget ini ikannya guys. Ini ikan apa ya? Coba kalian komen di bawah ya. Wow, ini ikannya bagus-bagus banget guys ya. Wow, didau. Oke, okay. So, bisa kalian lihat di sini banyak banget terumbu karangnya ya guys ya. Oh my god. Oh, oke, okay. Mantap banget ya untuk terumbu karangnya di sini, mantap ya. Dan bisa kalian lihat di sini dari tekstur warnanya aja, untuk tekstur warnanya itu ini agak ke hijau dan ke biru-biruan gitu guys ya. Oke, okay, mantap banget. Dan di sini terlihat banget ya, ini agak cerah
cerah banget ya warnanya ya guys ya. Wow, oke, okay. Ini ada ikan baru lagi teman-teman. Oke, okay, kita bisa tangkap kah? Wih, nggak bisa tangkap guys ya. Oke, okay, nggak bisa ditangkap teman-teman. Oh my god. Oke okay lah, biarin aja ya mereka hidup ya guys ya. Wow, oke, okay. Ini beneran sih guys. Kali ini gua baru aja menemukan sebuah game yang dimana di dalam airnya itu ada kehidupan baru di dalam gamenya ya guys ya. Di sini banyak banget untuk terumbu karangnya itu bagus-bagus banget. Wow, mantep banget ya guys ya. Oke, coba dong guys, kalian kasih rating untuk gameplay yang satu ini 1-10 berapa cuy? Dan menurut gua di sini, wih mantep banget nih. Ada baru nih guys, wow. Ini untuk ubur-uburnya itu menyala ya guys ya. Untuk ubur-uburnya itu menyala ya teman-teman. Tidak berwarna hitam ya. Oh my god, lihat guys. Mereka menyemburkan sesuatu ya guys ya. Oke, mantap banget. Dan so bisa kalian lihat di sini. Dan ya, lihat guys, untuk dari segi langitnya bisa kalian lihat dari segi langitnya itu ada yang kotak-kotak dan juga ada yang berkabut. Dan seperti biasa untuk mataharinya itu di sini masih kotak ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Dan di sini bisa kalian lihat ya, selain ada kehidupan baru teman-teman, di sini banyak banget mobs-mobs ikannya ya guys ya. Dan bisa kalian lihat tadi ya guys ya, banyak banget untuk jenis ikannya. Wow, ini menarik banget ya. Wow, oke. Dan bisa kalian lihat di sini, oke, sebentar, apakah di sini ada kehidupan baru teman-teman? Oh my god, lihat guys, keren banget ya cuy ya. Wow, oke, di sini sepertinya apakah di sini ada kehidupan baru teman-teman selain ada kastil ya. Oh my god, tetapi sepertinya ini hanyalah sebuah gurun ya teman-teman, sebuah gurun yang tidak ada kehidupan sama sekali ya teman-teman. Wow, oke, nggak apa-apa ya guys ya. Dan oke guys, mungkin cukup sekian aja gua bermain sebuah gameplay Mastercraft-nya ini ya cuy ya. Dan menurut gua ini gua kasih rating 8 dari 10 ya guys ya. Karena untuk gua itu suka banget ya, ada maps dan juga ada maps ikan-ikan terbarunya ya guys ya, mantap. Oke guys, cukup sekian aja gua bermain sebuah gameplay Mastercraft ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. See you and thank you. Bye bye.